guys, ketemu lagi sama aku Yuni di YouTube channel Vest Automobil. Hari ini aku akan nge-review satu mobil lagi yang masih tergolong garang, kokoh, kuat, dan yang pastinya menjadi idolanya para laki-laki. Langsung aja kita lihat guys. Ini adalah tipe Jeep Rubicon 2012 Pentastar. Lihat guys, kokoh banget, ganteng banget guys. Aku nggak sabar, aku akan coba driving adventure pakai mobil ini. So, jangan kemana-mana, aku akan ceritain experience-nya. Guys, Jeep Rubicon ini adalah tipe paling tinggi di kelasnya, guys. Dan satu lagi, dia sudah dilengkapi dengan axle lock dan sway bar. Jadi kalau kalian pengen turun ke medan perang, ini cocok banget. Secara bantingannya, handlingnya juga enak. Mau nyalip-nyalip tetap stabil, guys. Untuk seater dan setirnya, aku secara cewek ini nyaman banget, guys. Gila. Sudah bukan hal asing lagi bagi pecinta off-road dan petualang sejati. Jeep Rubicon lansiran tahun 2012 ini tampil gagah dengan model 4 pintu yang dipadu dengan tambahan aksesoris pada beberapa bagiannya. Lalu kita masuk ke bagian eksterior. Dimensi bodi cukup besar dengan ukuran panjang 4,2 meter dan lebar 1,8 meter. Ground clearance yang terbilang tinggi menjadikan Jeep ini tampak beda dan berkelas bagi para penggemarnya. Tampilan wajahnya sangat menarik, dipadu aksesoris aftermarket headlamp dan sein LED menjadikan mobil ini terlihat garang. Velg yang dipakai pun tidak tanggung-tanggung, ring 20 inci dengan ban extra grip diklaim dapat diandalkan di semua medan. Tak kalah dengan bagian luarnya, sistem entertainment dan lainnya, menjadikan mobil ini jadi pilihan favorit para off-roader. Lalu kita masuk ke bagian yang paling menonjol, yaitu bagian mesin. Jeep Rubicon tahun 2012 dibekali mesin berteknologi baru yang berkapasitas 3600 cc berkonfigurasi V6 yang dapat menyemburkan 285 horsepower dengan transmisi otomatis 5 kecepatan. Tenaga yang dihasilkan dicatat cukup signifikan bila dibandingkan dengan seniornya yang baru mencapai 202 horsepower dan konsumsi bahan bakar yang diklaim lebih irit. Kecanggihan lain dari mobil ini adalah disematkannya fitur axle lock yang berfungsi sebagai pengunci gardan depan agar tetap enteng bisa melewati medan berlumpur. Tak kalah penting, melintasi perbukitan juga tidak perlu khawatir mobil terbalik lantaran sudah dilengkapi dengan sistem electronic front sway bar disconnect yang fungsinya untuk menaikkan level artikulasi mobil dan menjaga bodi tetap rata meski di permukaan yang bergelombang dan ekstrim. Nah guys, itulah tadi perjalanan aku driving adventure menggunakan Jeep Rubicon 2012 Pentastar. Nantikan terus review-review aku di mobil selanjutnya. Jangan lupa visit Instagram kita, website kita. Kalau mau lihat unitnya langsung, datang ke Vest Automobil. Bye.